Hello. Hari ini saya mau tunjuk cara mix stripping powder. Stripping powder yang saya beli dengan DR supply area sama. Okay, stripping powder ni biasa saya akan mix dalam satu baldi macam ni. Satu baldi macam ni saya akan guna dalam 50 gram. Saya bagi dia lebih sikit supaya dia lagi kuat lah untuk buka emulsion di blok ni. Kira-kira lah yang warna pink ataupun yang warna biru. Okay, ini cara saya lah biasa saya guna. Jadi bila saya time mau reclaim blok ni, tidak ada masalah. Okay, kita cari penimbang. Kita ada penimbang lah, kita timbang dalam 50 gram. Okay, dalam 50 gram. Jadi bila sudah cukup 50 gram, kita letak saya dalam baldi. Okay. Jadi satu, yang air ini saya biasa guna air yang sudah masak. Min, saya sudah masak air ini. Lepas itu ke baldi biar dia sejuk. Lepas itu saya akan letak stripping powder ini. Okay. Bila sudah letak ini, kita mix. Kita beri kacau. Ataupun, saya rasa saya akan guna ini drill. Sudah mix, okay. Sudah mix. Biasanya saya tidak terus guna lah. Saya akan biar dia dalam satu hari gitu, satu malam gitu. Besok dia baru saya pindahkan dalam botol ini, satu isi blok ini. Yang itu saya akan buat lagi satu video. Lepas hari ini saya mix, besok dia saya akan reclaim blok yang sudah mix ni lah, okay. Kita transfer ni. Dia sudah satu malam itu kita transfer. Saya akan guna penapis. Tengok kita lah mau guna macam mana. Kita guna penapis dengan muka ataupun guna yang mesh yang lebih mesh. Kita saringkan. Kenapa kita saring? Sebab dalam air ni kita tidak tahu ada yang benda-benda yang kotor yang halus sangat. Jadi saya biasa akan tapis dengan ini. Okay. Tapis dulu. Ini ada dalam botol. Kita beli guna botol ini untuk letak di spray botol. Kita spray depan belakang biar dalam 5 menit. Lalu kita beli. Okay. Ada apa-apa soalan nanti boleh WhatsApp saya kah, ataupun chat saya di Facebook. Okay. Ini cara saya mix stripping powder. Okay, thank you.